Ya, 26 Juni 2023 ini masih di kandang untuk persiapan kurban ya. Jadi kita masih membuka kesempatan emas buat semuanya yang mau kurban bersama Vertizon TV Indonesia Quran Center. Hari ini tanggal 26 Juni 2023, insya Allah kita sudah mulai untuk pendistribusian hewan kambing. Dan insya Allah nanti tidak hanya di wilayah Yogyakarta, tapi kita juga menyebarkan di beberapa kota tentunya, seperti di Sumatera, di Jakarta, kemudian ada di Gorontalo, ada di Kalimantan, dan lain sebagainya. Jadi kita masih membuka peluang kesempatan buat kalian yang ingin kurban, dimulai dari 2,5 juta, 3 juta, dan 3,5 juta. Untuk sapi 3,8 juta. Barakallahu fikum. Sekian laporan dari kami, Vertizon TV, Indonesia Quran Center. Berani berkorban.